Businya dua nih. Dua. Ya, di tengah tuh. Welcome back with me guys, Bobby Star Raider. Seperti biasa ya, gue bikin video, pengen real time video. Ini udah jam 11 malam, jam 11 seperempat nih. Kemarin yang video-video di Dubai gue belum up semuanya. Ada gue ngetes mobil 1800cc di air, itu gokil banget. Gue gak berani ngegaspol ya. Tapi sekarang, ada yang ngajak balap iseng ke Simeo 2 silinder nih. Ya motornya bakal surprise ya, ngajak balap iseng sih, bercanda doang ya di Instagram. Dan gue sempet lihat motornya kemarin apa ya. Dan ketika dia ngajak balap, gue bilang ya udah gue beli aja, gue gitu. Karena bukan Matic dan gue penasaran. Jadi sekarang kita lihat ya, udah janjian di sini udah agak lama juga. Gua ngukur waktu, harusnya sih ini udah mau nyampe ya. Kalian prepare buat besok ini. Nah, buat besok Trabas hari Minggu. Ini video uploadnya besok berarti hari Sabtu ya. Real time, thank you buat yang udah selalu stay tune. Yang nunggu gocap-gocap tunggu aja. Terus yang nunggu cerita-cerita di Dubai juga nanti gua masih belum cerita semuanya. Dan ini gua di selain non. Selain Aski, ini nih gua ngurus-ngurus KTM juga nih, abis gede-gede dua-duanya gokil. So, kesel lumayan menghabiskan uang. Ya udah kita tunggu aja dulu nih, masih belum sampai. Oh, gua punya proyek baru lihat. Nanti buat proyek baru ditolong sedikit ya. Tapi ini ada motor yang kita bakar ya. Kalau kemarin kan kebakaran tuh, yang sekarang kita bakar tuh. Punya motor yang warna biru tuh. Ah, biru. Jangan bakar tuh, Ji. Itu buat di dealer. Ini enggak satu. Proyek baru jangan ke shoot, jangan ke shoot. Oh iya, sure. Kita ada proyek baru juga. Langsung sensor. Proyeknya sebelum gua ke Dubai itu udah mulai si proyeknya. Tapi ini enggak nyampe-nyampe nih, Musa. Nah. Pokoknya ini motor istimewa, guys. Istimewa moge anjir. Moge lokal. Kita tungguin dulu, guys ya. Onyong. Ada, guys. Anjing. Ih, suara saya tadi, guys. Mantap, guys. Jai gokil eh. Ya? Alhamdulillah. Motor mana dijual? Iyalah. Oh iya. Kok mana tuh balap kenal wae, Pak? Ah, ini dia guys, motornya anjir suaranya. Ini kayak lebih sangar daripada si Micat ini, guys. Kita kayaknya harus tanya-tanya dulu deh. Dari mana? Siapa tadi, Pak? Dixon ya. Pix ini, Pix. Jadi tadi tuh dia iseng-iseng DM balapin sama si Micat, cuman kata gue beli aja udah, kata gue. Terus dia, ya oke katanya. Kalau harganya cocok gitu, guys. Jadi, this is it, Supra Bapak. Ini namanya siapa nih? Supra Bapak nih. Wah, San, komen San. Kumaha harus di tes dulu, dilihat-lihat dulu nih. Guys, yang bikin kerennya tuh ini, guys, nih. Dikomentarin dulu. Aja. Di, komentarin dulu ini gimana motornya. Mantap, guys. Ini biar harganya turun, kita lihat-lihat dulu kelemahan-kelemahannya apa aja nih. Ini nih. Aduh. Emang iya nih. Sekarang ini CNC, guys. CNC. Ini spesialnya apa aja nih? Berarti karbunya ini pakai PWK seberapa? 28. Terus getarnya ini, bottomnya getar enggak nih? Wah, kuat loh. Oh, ini mah getar enggak ya? Bukan biasa namanya, biasanya mah Supra mah getar. Betul getar, tapi ini enggak, guys. Wah, arwah gimana tuh? Oh, sarasa gimana? Iya. Bukan Supra sembarang Supra ini mah, guys. Beda, guys, anjir. Besar, guys. Bensinnya pakai apa ini? Minyak soya. Iya. Bensin. Bisa pakai air enggak ya? Oh, bensinnya penuh, guys. Aslinya Supra, guys. Ini udah buluk, guys, tuh. Asli ini belakangannya lihat knalpotnya, ini udah FC. Anjay. Ya, itunya dua tuh cagaknya, Der. Tuh, Der. Anjay. Kadal cagak. Isinya dua. Gimana tuh ini teh? Turun lagi harganya, dia tinggi ya. Tuh businya nyempot, guys, di businya. Turun lagi harganya. Kayak tilanjir.
Harga ini. Seri wae. Harga persahabatan. Harga persahabatan. Eh, businya dua nih. Dua. Dua. Di tengah tuh. Di tengah? Tuh. Anjay. Businya dua, guys. Yang ini gimana nih? Sekalian nih dijual enggak nih? Enggak, ini mah. Itu bannya. Tapi gua mau nanya sih, ini pakai ban ginian itu kenapa bannya kecil banget gitu? Biar kelihatan agak ujungnya gitu. Agak ujungnya. Agak ujungnya gitu. Tapi berarti kalau ini jadi ya berarti pulangnya boncengan gitu. Oh, oke. Boncengan. Ini harus tes kelayakan dulu nih. San, tesan. Ditesnya dulu. Oke, kita tes dulu sama Sunny Herdy guys ya. Ntar kalau udah jadi, kalau udah dirubah, ntar gua yang ngetes. Kita balapin sama si Micet. Kalau jadi ya, ini belum fix nih. Kita harus uji kelayakan dulu. Micet, ini di starter di selah ya. Ini kuncinya mana guys? Oh, kuncinya spesial. Nih, hati-hati San, jam setengah 12. Tapi ini moge, guys. Gak bakal dibawain tau kan moge. Kalau motor biasa, dibawain tau kan. Anak gerengseng. Ini yang akan. Ayo permal aja. Ntar kita nih kalau realnya itu suaranya tuh lebih bem banget gitu. Pas ya tuh. Sangat tepatnya jauhnya. Dulu CBR tuh. CBR ya. Kasihan. Harga juga sama harganya. Harganya sama. Sama sama CBR. Duh, ini terakhirnya ntar dibalapin ya Supra Supra 4 silinder sama CBR. Tapi suaranya 4 silinder loh itu. Ya, kayak si Micet juga suaranya lebih dari 2 silinder, tuh kayak 3 atau 4 silinder lah. Itu berarti si ininya gimana tuh? Sama lah. Baru ya? Inline ya? Inline. Inline guys. Nah. Kita tanya dulu soalnya kalau si Micet kan belum pernah dipakai San Mori ya, padahal pengen dipakai lu sini. Padahal kan pengen dipakai San Mori, pengen dilihatin orang-orang. Nah, ini pengalaman ini dari kapan nih punya motor ini? Setelah mesinnya seperti ini udah berapa tahun yang lalu, berapa bulan? Tahunan. Tahunan ada. Pernah dipakai kemana? Pernah ada momen-momen spesial enggak dilihatin sama orang? Sama cewek itu gimana itu? Bisa kuit? Turun? Enggak, oh enggak. Sayang dong. Janjiannya buat cewek ya. Oh iya. Kalau misalkan di pinggir jalan lewat, orang-orang benar gini kan. Oh iya. Berasa gini ya. Oh iya benar sih. Aneh selalu Supra. Kirain moge, ternyata Supra. Tapi punya kebanggaan tersendiri gitu ya, ketika bisa beda dari yang lain gitu. Dan ini kreatif banget guys ya. Ternyata berarti motor ini lebih duluan nih daripada si Micet ya? Iya. Duluan ini ya? Duluan ini guys. Dan gitu kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa test ride dulu. Terus ganti juga atau di rumah lagi jadi 3, 4, 5, 6 silinder. Kita lagi bikin 4 silinder by the way. Mungkin beres berapa ini lagi? Seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu 4 silinder. Ntar gua videonya lagi bikin project baru juga yang lain. Terus nanti kalau misalkan 4 silinder udah beres dan berhasil, kita punya bahan nih. Ini kita bikin 6 silinder atau 8 ya. Berarti 8. Supra 8 silinder. Oh, mau kemana? Jamlang. Supra 8 silinder ya, kita cobain lah. Nanti dan ini masih originalitasnya masih terjaga lah ya dari. Cuman ini enggak geter nih, gua pengennya geter ini ya. Barusan juga aman, cuy. Aman ya? Aman. Kalau getar gini tangannya. Oh iya nah. Tepak lu mau ngocok gini ya. Nah. Udah lah guys, kira-kira gitu aja dulu. Gua sekarang negosiasi dulu harganya realnya berapa dan nanti mungkin gua lanjut di story gua ya di hari Sabtu, ntar gua storyin juga. Dan nanti robah-robah nanti bawa San Mori nanti bareng sama si Micet jalan-jalan San Mori bawa ke JB Cisinga dulu lah ya. Ketika orang lain bawa jet, guys, gua mau bawa Supra Slebel.
sesi dulu, ntar gua videoin lagi kalau udah fix benar-benar kita beli. Karena belum pasti nih deal apa enggak gitu. Ya oke guys. Oke guys, akhirnya dibeli juga ya atas hasutan teman-teman yang ada di pinggir jalan ya. Oke, ini udah deal, cuman gua lagi nyari ide nih. Nih, Eji, eta san. Ini kira-kira kedepannya kita gimana ini? Dibikin buluk atau head on? Dibikin buluk atau head on? Dibikin antik. Antik sama buluk sama gak nih? Beda. Antik kemana kan? Antik kayak original itu. Original. Ini agak deket ya. Kita bikin buluk dulu mungkin ya. Buluk. Head on. Head on. Antik. Apa buluk antik head on apa ya? Antik head on. Tabila antik dulu. Pertama kita buluk dulu yang ripuh ke cidak ya. Ripuh. Oh iya. Gua punya ide narik beca pakai ini loh. Ah ya. Pulang kan. Pakai narik beca kan 2 silinder kan gok. Iya, besi geus aya. Bisa ya? Yang dudukan ke dieu anhang itu aya. Alaska. Ada beca tinggal di Kak Ibu kan? Aya. Hah? Aya. Cing jam di kain. Pakai ini. Ya, nanti kita coba menarik beca kali ini bakal gokil banget kita cobain. Gua belum tes aja, cuma kita dengerin aja dulu suaranya guys. Cek gurut teh itu. Cek gurut. Bani ini yang masih boleh bani ke sana. Anjing, malam-malam ay. Jadi di kehidupan luar. Tapi kita bandingin malam. Diinget-inget aja suara yang tadi ya. Yang membedakan tuh memang powernya lebih ngisi mungkinnya sama pasinya yo. Lebih mantep lah sih kalau gitu. Iya sih, di gas tuh buk gitu. Ya CC lah 1000 tuh. Ini kan 1700. Ya. Udah guys, kita coba digimanain dan kalian yang kasih nama seperti biasa kasih nama yang bagus terus gua kasih gocap. Kasih nama terbaik sama ini dan nantinya di bodim seperti apa kalian kasih ide juga. Ya gua lagi ngumpulin motor-motor aneh nih. Yang 2 silinder nih udah ada si Micet. Udah ada si ini Supra sama nanti yang 4 silinder akan turun sama motor satu lagi. Oke guys, tunggu aja nanti di video selanjutnya. Gua udah ngantuk banget nih guys. Thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye.